Selamat malam, salam sejahtera bagi saudara-saudari jemaat GBIB Ebenezer Gianyar yang dikasihi Tuhan dan juga jemaat-jemaat yang senantiasa setia mengikuti program khotbah online dimanapun saudara berada. Salam sehat, salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga dalam kebersamaan kita malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan sabda Kristus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan sabda Tuhan malam ini. Di dalam ibadah keluarga, baik yang kami lakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat GBIB Ebenezer Gianyar Bali, maupun yang juga diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada malam ini. Tuhan memberkati kami sekalian, Tuhan menolong kami, membimbing kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, bersabdalah bagi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada ibadah keluarga saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 20 hingga ayat yang ke-22 menyatakan bagi kita, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop ini jika kita membacanya dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 22, maka kita akan melihat Musa memberikan peringatan kepada umat Israel untuk memasuki sebuah babak baru di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis juga oleh Musa, menjadi bagian dari 5 kitab Taurat yang Musa tuliskan, dan ini merupakan sebuah pengulangan. Pengulangan yang disampaikan kepada bangsa Israel generasi baru, atau bangsa Israel yang siap memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sebelumnya Musa memimpin nenek moyang mereka, Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dan ketika 40 tahun Musa melayani dan memimpin bangsa itu, maka bangsa itu diingatkan kembali ketika mereka akan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah, yaitu menjadi umat Kanaan, umat tanah perjanjian yang disiapkan atau telah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milik bagi Israel. Apa yang disampaikan dan menjadi pengulangan dari Musa kepada Israel? Kalau kita membaca pasal 10 ini, saudara-saudara, sebelumnya Musa bicara tentang 2 log batu yang merupakan firman Allah, merupakan aturan, merupakan regulasi yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Israel yang baru untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, setelah mereka diingatkan tentang
loh batu atau riwayat tentang firman Allah yang dituliskan di dalam dua loh batu itu, maka Israel diperingatkan juga tentang keberadaan mereka untuk menjadi umat yang setia dan taat, takut akan Tuhan dan bersyukur di hadapan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, di tempat di mana mereka akan menjadi bagian sebagai warga atau orang-orang yang menempati tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Nah, di dalam bacaan kita di ayat 20-22 ada beberapa poin yang akan menjadi catatan bagi kita bersama pada malam hari ini. Namun, jika kita membaca perikop ini dari ayat yang ke-12, saudara, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang juga menurut saya urgent dan penting untuk dipahami sebagai sebuah ketaatan bangsa Israel untuk menjalani proses kehidupan yang baru sebagai umat di tanah perjanjian. Yang pertama, tentu kita akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi bagian dilakukan, dipahami, dikerjakan oleh Israel di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bagian bacaan kita di ayat 20 menegaskan, saudara, engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah penghormatan, sebuah dedikasi yang coba diajak agar umat dapat menampilkan atau mempraktekkan pola hidup yang menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, yang dialami oleh nenek moyang mereka, dialami oleh leluhur-leluhur mereka. Lalu kemudian kasih setia Tuhan itu terus-menerus ada di tengah-tengah kehidupan Israel, di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menjadi warga baru, menjadi masyarakat yang menempati tempat yang baru yang Tuhan sudah tetapkan dan janjikan bagi mereka. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan juga adalah hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Takut akan Tuhan adalah menjaga pola hidup, menjaga perilaku, menjaga tingkah laku, menjaga sikap hidup untuk senantiasa ada di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu saya ajak saudara untuk nanti melihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, juga ada beberapa ayat-ayat pembanding yang ditulis di dalam perjanjian baru. Katakanlah di dalam surat Ibrani 12 ayat 28, nanti saudara bisa buka itu di dalam Alkitab saudara untuk melihat bagaimana proses seseorang yang takut akan Tuhan itu diwujudkan, diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan real mereka. Yang kedua saudara, selain takut akan Tuhan, catatan kita adalah bahwa Israel harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, bukan berdasarkan kehendak dan keinginan Israel secara pribadi sebagai sebuah bangsa. Hidup yang menuruti jalan yang ditunjukkan dan ditetapkan Tuhan memiliki juga pemahaman bahwa Israel harus memiliki pola hidup yang berbeda dengan orang lain, dengan bangsa-bangsa lain. Saudara, kita tahu bahwa masyarakat atau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan atau yang ada di sekitar Kanaan adalah bangsa-bangsa yang menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah dewa-dewi. Kita sudah bahas
beberapa minggu yang lalu tentang hal ini. Nah, karena Allah tahu bahwa bangsa Israel akan masuk dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan iklim yang baru, dengan suasana yang baru, di mana suasana itu berbeda dengan apa yang ditetapkan dan diajarkan Allah bagi mereka untuk menyembah Allah secara baik, setia dan taat. Maka poin kedua, untuk mereka hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah itu dinyatakan di dalam ayat 20 ini, saudara. Haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Israel diikat dengan sumpah, janji, supaya mereka tetap beribadah hanya kepada satu Allah, yaitu Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka hanya dapat hidup di dalam keinginan-keinginan Allah, yaitu tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyembah kepada Allah. Nanti saudara bisa buka itu di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara bisa buka itu di dalam Injil Yohanes juga bicara, khususnya Yohanes pasal 14 ayat 6. Berbicara bagaimana umat harus hidup di dalam ketetapan-ketetapan dan petunjuk-petunjuk Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga di dalam surat Roma pasal 8 ayat 8, Paulus menasihati supaya orang yang menyembah percaya kepada Allah hidup tidak di dalam kedagingan mereka. Karena hidup di dalam kedagingan tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, poin yang kedua kita mencatat, Israel diingatkan untuk hidup di dalam kehendak dan juga ketetapan yang ditunjukkan Allah bagi mereka. Saudara-saudara, catatan yang ketiga, yaitu Israel diingatkan oleh Musa untuk dapat mengasihi Allah dengan penuh kesetiaan. Mengasihi yang dimaksudkan adalah bahwa ketika bangsa itu masuk di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, maka kehidupan yang dibangun adalah kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya mau ibaratkan begini. Ketika seorang suami mengasihi istri, atau sebaliknya, seorang istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua dan sebagainya, maka kasih yang tercipta di dalam relasi itu adalah kasih yang saling percaya, kasih yang saling menopang, kasih yang saling mendukung, kasih yang siap berkorban, kasih yang tidak pamrih dan sebagainya. Maka konsep mengasihi Allah itu juga harus dibangun oleh Israel di dalam ketaatan kesetiaan mereka kepada Allah. Dan mereka harus siap untuk menjalani proses kehidupan seperti poin 1 dan poin 2, di dalam rasa takut akan Tuhan dan hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang ditunjukkan Tuhan bagi mereka. Maka wujud mengasihi, mencintai di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah tentunya akan menjadi sebuah ciri baru, akan menjadi sebuah pola yang tidak terlepaskan dari kehidupan umat Allah di Kanaan pada akhirnya nanti. Dan poin yang keempat, saudara, atau yang terakhir, adalah bahwa mereka harus mengingat pemeliharaan Tuhan yang nyata atas mereka. Di dalam ayat 22 dikatakan oleh Musa, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Musa mau ingatkan bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi Israel. Pemeliharaan Allah bukan saja ketika Israel mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami kesulitan-kesulitan baru Allah hadir. Tetapi pemeliharaan Allah dinyatakan di dalam seluruh proses kehidupan Israel.
Ketika Israel mengalami paceklik, mengalami kelaparan, mengalami bencana, maka Yakub membawa anak-anaknya untuk mengungsi ke Mesir. Dan pada saat itu Yusuf adalah penguasa di Mesir. Jumlah mereka sedikit sekali, saudara, ketika mereka ada di Mesir. Tapi Tuhan memelihara Israel, dan dikatakan oleh Musa, Tuhan telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Apa yang mau dikatakan oleh Musa kepada Israel? Musa mau menjelaskan dan mengatakan, saudara, bahwa Tuhan memang menetapkan bangsa ini menjadi bangsa pilihannya. Karena itu Tuhan pelihara mereka. Karena itu Tuhan membuat bangsa ini menjadi besar. Oleh sebab itu, bangsa ini diingatkan untuk tidak melupakan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita mau tarik menjadi aplikasi dari perikop atau dari bacaan kita pada malam hari ini? Yang pertama, kita tetap diingatkan sebagai umat di dalam kehidupan untuk juga tetap ada di dalam rasa takut akan Tuhan. Hidup di dalam rasa takut akan Tuhan adalah selalu menempatkan Tuhan di dalam rasa hormat yang tinggi. Menempatkan Tuhan di dalam sebuah kekudusan yang memuliakan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi apa yang keluar dari mulut, apa yang dipikirkan oleh pikiran, apa yang dilakukan oleh tubuh di dalam seluruh sikap dan perilaku hidup kita, haruslah yang menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Yang kedua, kita diingatkan juga untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk hidup di dalam firman-Nya, untuk hidup di dalam seluruh aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai sebuah alur, sebuah jalan, sebuah proses yang harus kita ikuti. Karena ketika kita keluar dan menyimpang dari apa yang Tuhan, pola hidup yang Tuhan tetapkan dan tunjukkan bagi kita, dipastikan kita akan hilang arah. Dipastikan kita tidak akan lagi mengalami berkat-berkat dalam hidup kita. Dan catatan yang ketiga tadi, kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan, untuk menyatukan seluruh proses kehidupan kita dengan Allah, untuk siap memahami kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, untuk tidak berpersepsi, untuk tidak menduga, untuk tidak menganggap bahwa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak baik. Karena Tuhan selalu merancangkan yang baik. Dan catatan kita yang terakhir malam ini adalah, kita harus selalu mengingat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sebagai sebuah wujud yang membuat kita selalu bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara yang setia dan beriman kepada-Nya. Tuhan akan selalu memelihara hidupmu. Tuhan akan selalu mengantar engkau ke rumput yang hijau, seperti kata pemazmur, dan juga air yang sejuk dan tenang. Oleh sebab itu, sebagai gereja, sebagai umat Allah, mari saudara, kita sama-sama menghayati firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Lalu belajar untuk mencari apa yang Tuhan inginkan pula dari kita. Sebagaimana Tuhan inginkan dari Israel, maka hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristiani. Tuhan mau kita juga menjadi umat yang hidup menyenangkan dan menyukakan hatinya. Lewat firman ini Tuhan memberkati hidup kita semua. Lewat firman ini Tuhan menguatkan dan menopang kita untuk tetap melangkah di masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita tetap kedapatan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan dengan penuh hormat. Tuhan memberkati saudara. Amin.